Malaysia berhasrat membangunkan pusat penyelidikan vaksin khusus untuk COVID-19 serta mengumpul pakar bersasar bagi langkah siap siaga menghadapi penyakit-penyakit lain. Bagi mencapai hasrat itu, RM20 juta diperlukan bagi membangunkan vaksin COVID-19 bagi fasa pertama tahun hadapan. Jika Malaysia mampu menghasilkan vaksin sendiri, ia sekaligus dapat menyelesaikan pelbagai kemelut berkaitan program vaksinasi sekarang, termasuklah isu kekurangan bekalan, kos harga vaksin yang meningkat dan jadual penghantaran yang tidak menentu disebabkan kebergantungan dari negara pengeluar. Jelasnya ketika ini Indonesia, Thailand dan Vietnam sudah mempunyai kemudahan, keupayaan dan kebolehan untuk membangunkan vaksin sendiri. Kerajaan juga sedang membangunkan satu laman web khas bagi membolehkan penerima lengkap dua dos vaksin COVID-19 mencetak terus sijil vaksinasi mereka. Kemudahan itu akan dapat membantu khususnya warga emas atau golongan yang tiada telefon pintar untuk mendapatkan sijil vaksinasi secara bercetak yang boleh dibawa ke mana-mana.